Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber, selamat datang di Samadku Sema Channel. Teman-teman, lihat ini, saya masak kue tiaw ayam suwir, kue tiaw goreng ayam suwir ya. Lihat, mantap. Nah, gimana cara membuatnya? Silahkan ikuti terus video saya. Nah, teman-teman, gimana caranya masak kue tiaw ayam suwir ya? Nah, di sini saya mau berbagi resep cara masak kue tiaw ayam suwir. Saya sudah persiapkan bahan-bahannya ya. Nah, ini kue tiawnya. Kue tiaw secukupnya ya. Terus itu ayam yang sudah ditim. Ayam yang sudah disetim, kemudian disuwir-suwir secukupnya. Terus ada crab stick secukupnya. Ada satu telur. Terus ada kucai. Kucai secukupnya. Kak, bisa juga ditambah tauge ya, kalau yang suka tauge. Soalnya di sini saya nggak ada tauge, jadi saya cuma pakai kucai. Terus bumbunya bawang putih dan bawang merah. Cabe, ini saya pakai cabe chili paste. Terus ada saus tiram, kecap manis dan kecap asin. Tambah sedikit kaldu bubuk ya. Kaldu bubuk. Nah, sekarang gimana cara? Pertama panaskan minyak ya. Goreng bawang putihnya sama bawang merahnya ya. Tumis sampai wangi. Masukkan chili paste-nya ya. Ayam. Crab stick. Masukkan kue tiaw-nya. Aduk rata ya. Terus dikasih bumbu saus tiram. Kira-kira 1 sendok teh ya. Kecap manis. Secukupnya kecap manisnya. Terus kecap asin. Kecap asinnya 1 sendok teh. Untuk telurnya, belakangan ya telurnya.
Nah, sekarang masukkan telurnya. Lalu masukkan pucanya. Pucanya terakhir ya. Kalau ya suka kucainya mateng, bisa dimasukkan bareng sama kue tiaunya ya. Ini selera aja. Kalau saya sukanya kue tiaunya sama kucainya itu kucainya masih berwarna hijau. Kalau buat ini, jadi baunya itu nggak hilang. Banget nih teman-teman, dirasain dulu sudah cukup rasa apa belum ya. Tambahkan sedikit kaldu bubuk. Enak banget ya teman-teman. Mantap. Rasanya sudah cukup. Nah, sudah matang ya. Gampang banget resepnya ya teman-teman. Rasanya pun enak. Gak kalah sama restoran rasanya. Apalagi kalau ada taugenya. Ini gak ada taugenya ya soalnya. Nah, sudah mateng ya teman-teman, enak banget loh kue tiaunya dan resepnya pun. Nah teman-teman, kue tiau goreng ayam suwirnya sudah mateng. Wow, enak banget kelihatannya. Wow, menggugah selera ini dan rasanya pun benar-benar sedap. Pokoknya nggak kalah sama restoran. Nah, kalian silahkan dicoba sendiri ya resepnya ya. Pokoknya enak banget deh, saya nggak bohong. Mantep banget rasanya. Yang suka pedes, tambah cili lagi ya. Mungkin dikasih cili potong lebih enak. Ini soalnya saya pakai cili paste saja ya. Kalau kalian mau bikin biar pedas rasanya, ditambah cili rawit ya, cabai rawit ya. Lebih mantep, enak banget pokoknya. Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.